Jumat 12 Januari 2018, Kasat Binmas Ibtu Agung Purwanto dan Kanit Binpolmas Bribka M.H. Siagian melaksanakan sholat Jumat di Masjid Nurul Falah RT 03 Kecamatan Tebo Tengah. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat, Kasat Binmas memberikan sarana kontak berupa 30 buku yasinan kepada imam masjid agar dapat digunakan untuk jamaah masjid. Kasat Binmas berpesan kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Falah agar masyarakat meningkatkan harkam tipmas di tahun 2017. Dalam rangka mengantisipasi curanmor, dihimbau agar menambah kunci ganda pada kendaraan bermotor di saat parkir. Dan apabila meninggalkan rumah agar dicek terlebih dahulu sebelum ditinggalkan. Selamatkan daripada para pelaku tindak pidana. Dari Jambi, Adi Tribrata TV. Salam Tribrata.